ni? Siapa kau ni? Kamu berdua apa hal? Mulai hari ni, aku dah tak ada abang. Abang pun dah mati. Tak ziar dia. Sebabkan benda yang kecil je, aku bergaduh dengan adik aku. Ceritanya bermula macam ni. Eh, jap. Bukan kat sini. Patah balik. Ha, sini baru betul. Kat sinilah segala-galanya bermula. Apa pasal kau ni? Tak, ya. Coklat yang last tu Faiz yang punya. Dia dah makan banyak. Mana ada? Ni abang cuba dulu. Hafiz, setiap masalah ada penyelesaiannya. Faiz, makan macam ni. Hafiz, makan macam ni. Kan dah settle? Actually, abah ni sebenarnya tengah diet. Tapi tak apa. Kerana anak-anak abah berdua ni, abah sanggup berkorban apa saja. Dah. Pergi balik mandi. Itulah cara ayah. Berkorban untuk kami. Ibu dah lama tak ada. Jadi, ayahlah segala-galanya untuk kami. Dari kecil hinggalah ke besar, hubungan kita orang sangat rapat. Sampaikan kerja pun satu ofis. Selama ni memang tak ada masalah. Hinggalah satu kejadian yang berlaku di kampung. Ada tiga tah yang boleh jadi punca laki ni gaduh. Tahta, harta dan satu lagi, wanita lah. Dan disebabkan wanita ini jugalah punca kami adik-beradik bergaduh. Selepas kejadian itu, segala-galanya berubah. Kami dah tak serapat dulu. Masing-masing buat hal sendiri. Lama jugalah tak bertegur siapa. Bak kata pepatah Melayu, air yang dicincang takkan putus. Apatah lagi kami adik-beradik. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Eh, balik juga kamu berdua ke rumah, Abah. Alhamdulillah, dah berbaik dah kamu berdua ni. Maafkan saya, Abah. Maafkan saya, Abah. Yelah, Abah maafkan kamu. Sayang! Abang panggil. Hafiz dengan Faiz dah balik. Masak lebih sikit yang sedap-sedap malam ni. Baik, Bang. Mak tiri korang ni pandai masak. Mak tiri! Itulah kau orang. Asyik bergaduh aje. Macam mana abah nak jemput majlis perkahwinan abah? Punyalah kami bergaduh bagai nak rak rebutkan dia. Last-last, ayah juga yang diusah. Dia anak penoleh, badan bergetar. Fikiran masih mentah, masak nasi pementah. Makanlah... Actually, ayah tak berminat nak kahwin lagi. Tapi demi kau orang, ayah sanggup berkorban apa saja. Kamu berdua, pergi masuk mandi. Jadi, sempena Aidilfitri yang mulia ini, hentikan persekitaan dan eratkan silaturahim. Cerita ini rekaan semata-mata, tiada kaitan dengan yang hidup ataupun yang telah mati. Siapa marah? Ini bukan marah. Nasihat!